Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nurul Yakin Mahmat Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik tidur berdengkur ya. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi dalam posting Facebook yang terdahulu ya, saya ada berkongsi mengenai penyakit tidur berdengkur ya, yang pernah dihidapi oleh seorang lelaki ya, di mana ketika beliau tidur, beliau berdengkur sehingga menyebabkan isterinya tidak boleh tidur ya. Jadi bila isterinya tidak boleh tidur ya, keesokan harinya isterinya tidak produktif di tempat kerja ya, dan kemudiannya produktiviti kerja isteri menurun ya, jadi sehingga menyebabkan mereka hampir bercerai ya. Tetapi alhamdulillah setelah lelaki tersebut ya menemukan punca masalah tidur berdengkurnya, iaitu obstructive sleep apnea ataupun OSA ya, alhamdulillah setelah dirawat dengan mesin CPAP, tidur berdengkurnya boleh diselesaikan ya, dan isterinya dapat kembali bekerja dengan baik ya, sehingga dinaikkan pangkat. Jadi begitulah efek masalah tidur berdengkur ya. Jadi efek ataupun kesan tidur berdengkur ini bukan sekadar dalam aspek kesihatan, tetapi juga dalam aspek sosial, dalam aspek kekeluargaan ya. Jadi jadi ramai para netizen yang bertanyakan untuk memahami dengan lebih lanjut apa itu penyakit tidur berdengkur ya. Jadi dalam sesi hari ini saya akan cuba sharekan slide share untuk kita semua memahami dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan tidur berdengkur tersebut, apakah maksudnya, apakah simptom-simptomnya ya, bagaimana untuk menyiasatnya dan apakah rawatannya ya. Okey, jadi saya akan sharekan screen sekarang. Okey, jadi mungkin pihak netizen boleh memberi feedback ya, sama ada okey tak suara dan adakah slide saya ini clear ataupun tidak ya. Saya akan mulakan slide share sekarang ya. Okey, jadi ini adalah topik kita pada hari ini ya, iaitu tidur berdengkur ya. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi sebelum saya teruskan ya, ada juga para netizen yang bertanya, Dr. Nur Yakin dulu belajar di mana kan. Jadi sedikit ringkas mengenai diri saya ya. Saya mendapatkan pendidikan awal di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ya, di mana saya mendapatkan MBBS ya, Bachelor of Medicine and Surgery ya. Kemudian setelah melanjutkan housemanship di Hospital Seremban, saya meneruskan MOship di Hospital Kuala Lumpur, dan ketika itulah juga saya meneruskan pembelajaran di peringkat kepakaran internal medicine ataupun perubatan dalaman dengan mengambil peperiksaan MRCP ataupun membership for Royal College of Physicians UK London ya. Dan setelah itu saya menyertai Universiti Teknologi Mara sebagai pensyarah klinikal perubatan ya, dan juga melanjutkan pengajian di peringkat kepakaran paru-paru ataupun respiratory fellowship ya. Dan pada hujung tahun lepas ya, saya juga telah menamatkan sub kepakaran di bidang tidur ya, atau permasalahan tidur ya, dengan lulus di dalam peperiksaan World Sleep Society ya. Jadi saya boleh untuk merawat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah tidur. Dan antara masalah tidur yang kerap saya temukan adalah masalah tidur berdengkur ya. Jadi pada hari ini saya ingin kongsikan ya, apakah yang anda perlu tahu sebagai pesakit ya, apakah itu penyakit tidur berdengkur ya. Okey. Jadi ini adalah masalah yang agak kerap berlaku ya. Kajian menunjukkan ya, antara 30-40% masyarakat mempunyai masalah tidur berdengkur, terutamanya di kalangan orang-orang yang mempunyai masalah obesiti ataupun kegemukan ya. Jadi masalah tidur berdengkur ini ya, bukan hanya akan mengganggu pesakit itu sendiri ya, tetapi juga akan memberikan kesan yang besar kepada isteri pesakit ataupun pasangan hidupnya ya. Kerana pasangan hidup tersebut tidak dapat mempunyai kualiti tidur yang bagus ya. Okey, jadi saya ingin kongsikan ya, apakah yang dimaksudkan dengan tidur berdengkur ataupun dalam definisi perubatannya adalah obstructive sleep apnea ya. Obstruktif bermaksud sumbatan ya, sleep adalah berlaku ketika tidur, apnea bermaksud ketika itu anda berhenti bernafas. Jadi masalah tidur berdengkur ataupun obstructive sleep apnea ini hanya berlaku ketika anda tidur sahaja ya. Jadi kalau anda lihat ya, gambar rajah ini yang menunjukkan bagaimana non-obstructed airway di sebelah kiri anda ya, ini adalah rajah orang yang normal
dan obstructed airway di sebelah kanan anda, ya. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan orang yang mempunyai masalah OSA ataupun tidur berdengkur tadi, ya. Jadi saya ingin menunjukkan yang perlu anda perhatikan di sini adalah kawasan ini, ya. Kawasan di belakang tekak anda, ya. Ini adalah kawasan kritikal yang menyebabkan anda tidur berdengkur, ya. Jadi untuk orang yang sihat, ya, anda melihat di belakang ini adalah lidah, ya, bahagian lidah, ya, ini mata hidung, ya. Jadi ketika anda tidur, ya, oksigen akan masuk melalui hidung, ya, terus ke bahagian belakang tekak dan seterusnya ke paru-paru, ya. Dan untuk orang yang sihat, ya, ketika tidur, ya, walaupun ketika tidur, kesemua organ-organ kita, otot-otot kita dalam keadaan berehat, ya. Jadi apabila keadaan ini berlaku, ya, orang yang sihat masih boleh mempunyai bekalan oksigen yang cukup, ya, kerana saluran pernafasan, ya, di belakang tekak ini tetap ada, tetap elok, ya. Tetapi untuk orang yang menghadapi masalah obstructive sleep apnea, ya, ataupun OSA, ya, di mana mereka tidur berdengkur, ya, ini berlaku kerana ketika anda tidur, ya, otot-otot anda berehat, termasuklah otot-otot yang terdapat di belakang tekak anda. Jadi anda melihat bagaimana lidah, ya, bahagian belakang lidah ini berada dalam keadaan rehat, ya, sehingga ia menghalang pengaliran oksigen, pengaliran udara, ya. Jadi ketika anda tidur, udara dan oksigen masuk melalui hidung, ya, terus ke bahagian tekak dan terus ke bahagian paru-paru. Tetapi dalam gambar rajah ini anda melihat bagaimana orang yang ada penyakit OSA ataupun obstructive sleep apnea ini, di mana saluran ini terlalu sempit kerana otot di belakang lidah dan otot di bahagian belakang tekak ini menjadi sempit kerana otot-ototnya terlalu berehat, ya. Kemungkinan juga kajian menunjukkan faktor lemak-lemak yang terkumpul yang berlebihan juga menyebabkan sumbatan di bahagian pernafasan yang berlaku ketika anda tidur, ya. Okey, jadi ini adalah secara ringkas, ya, bagaimana penyakit obstructive sleep apnea ataupun OSA ini berlaku, dan ianya hanyalah berlaku ketika anda tidur, ya. Kerana ketika anda tidur, anda tidak boleh mengawal otot-otot anda, anda tidak boleh mengawal sistem pernafasan anda, ya. Semuanya berlaku secara automatik, secara refleks, ya. Dan untuk pesakit yang ada masalah OSA ini juga, ya, kerana mereka tidak boleh mengawal masalah pernafasan mereka, ya. Jadi udara tidak dapat dan oksigen tidak dapat masuk ke paru-paru dengan baik, ya. Jadi badan kita ini adalah sangat bijak, ya. Ketika mana ia tidak dapat menerima oksigen dengan cukup, ya, ia akan mengejutkan kita, ya. Jadi pesakit-pesakit yang ada penyakit OSA ini, ya, dalam tempoh beberapa waktu, ya, ketika mana saluran pernafasan mereka tersumbat, ketika ini oksigen tidak cukup, jadi badan mengesan oksigen tidak cukup, jadi dia akan mengejutkan pesakit. Jadi pesakit akan terbangun, ya, terbangun, dan bila mereka terbangun, saluran pernafasan mereka menjadi normal semula, ya. Kerana ketika mereka terbangun, mereka boleh mengawal kegiatan aktiviti otot mereka. Jadi saluran pernafasan mereka terbuka semula ketika mereka terbangun, ya. Jadi ketika mereka terbangun, saluran pernafasan terbuka semula, jadi mereka boleh bernafas dengan baik dan badan mereka mendapat oksigen yang cukup, ya. Jadi apabila badan mengesan oksigen sudah cukup, badan kita akan memberi isyarat, okey, sekarang badan kita telah mendapat cukup oksigen, anda boleh tidur semula, ya. Jadi kita pun tidur semula. Dan ketika kita tidur semula, keadaan ini berlaku semula, ya. Bila kita tidur semula, saluran pernafasan menjadi tersumbat semula, ya. Menjadi tersumbat semula dan seterusnya mengakibatkan kekurangan oksigen. Jadi bila kekurangan oksigen, badan kita secara automatik akan terbangun. Jadi ia adalah seperti kitaran yang tidak henti-henti, ya. Tidur, kurang oksigen, terbangun dari tidur, oksigen cukup, tertidur semula. Jadi kesimpulannya, apabila kitaran ini berlaku secara berturut-turut tanpa henti sepanjang malam, akibatnya ialah anda mendapat tidur yang tidak berkualiti kerana anda akan kerap terjaga, kemungkinan tanpa disedari. Kebanyakan pesakit saya tidak sedar pun mereka terjaga, tapi sebenarnya mereka terjaga, ya, tanpa mereka sedari. Jadi berulang kali terjaga, ya. Sehingga ada yang terjaga sampai 60 kali dalam masa sejam, ya. Jadi apabila asyik terjaga, kualiti tidur mereka tidak bagus, ya. Jadi kesimpulannya, mereka mendapat tidur yang tidak berkualiti, tidur yang terganggu, ya. Dan keesokan harinya mereka akan mendapat pelbagai simptom, ya. Jadi itulah secara ringkasnya apakah definisi ataupun bagaimanakah penyakit obstructive sleep apnea ini boleh berlaku, ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada simptom-simptom OSA, ya. Jadi ini adalah simptom-simptom yang mana pesakit sering berkongsi, ya, kepada saya, ya, mengatakan, oh, ini adalah simptom-simptom yang saya dapatkan, ya. Okey, saya tidak pasti adakah kita punya sesi ini berjalan lancar, ya, kerana
Di Facebook Live saya menunjukkan tidak bergerak slide-nya. Ya, mungkin netizen boleh tolong komen. Okey, so rasanya insyaAllah okey berjalan lancar ya. Okey, saya lihat agak lancar juga Alhamdulillah. Okey, jadi ini adalah simptom-simptom OSA yang sering dilaporkan oleh pesakit saja. Kita boleh membahagikan simptom OSA ataupun obstructive sleep apnea ataupun tidur berdengkur ini kepada dua bahagian utama ya. Dari segi simptom pada waktu malam ya ataupun nighttime symptom dan juga simptom di waktu siang ya ataupun daytime symptom. Kebanyakan pesakit yang menghidap pesakit OSA atau tidur berdengkur ini ya ketika waktu siang ya, kebanyakannya mereka akan mengalami masalah pening kepala ya, early morning headache ya. Sepatutnya waktu siang bila bangun dari tidur kita akan merasa segar ya. Tetapi untuk pesakit OSA, mereka mudah merasakan pening kepala ketika di waktu pagi ya. Dan daytime sleepiness ya, bererti pada waktu siang mengantuk. Sepatutnya waktu siang segar ya, boleh buat kerja ya. Tetapi untuk pesakit OSA, mereka sering mengalami masalah mengantuk ya, kerap tertidur waktu siang ya. Dan juga mereka mengalami masalah poor concentration, susah untuk mereka fokus dalam pekerjaan ya, dalam pembelajaran ya. Ini adalah manifestasi daripada tidur yang tidak cukup sepanjang malam tadi ya. Jadi pesakit OSA ini juga akan mengalami masalah irritability ya, iaitu cepat marah ya, kerana apabila seseorang itu tidak cukup tidur ya, moodnya tidak stabil ya, mereka cepat marah ya, suka hon-hon orang ya kalau macam gambar ni ya. Jadi kadang-kadang sehingga boleh menyebabkan masalah pergaduhan rumah tangga ya, kerana pesakit tadi kerap bergaduh dengan pasangan ya, kerap memarahi anak-anak. Jadi irritability ya, ini adalah antara simptom-simptom OSA yang sebenarnya berbahaya ya untuk sistem kekeluargaan ya, untuk tempat di tempat kerja ya, kerana mereka boleh sesuka hati memarahi orang lain kerana mood yang tidak stabil tadi disebabkan tidur yang tidak cukup ya. Jadi jika anda mempunyai rakan-rakan yang suka marah-marah, yang mempunyai mood yang tidak stabil, cepat-cepatlah periksa mungkin ada penyakit OSA ataupun obstructive sleep apnea ini tadi ya. Dan juga simptom falling asleep during routine activity ya, mudah tertidur ketika melakukan aktiviti seharian ya, mungkin ketika memandu ya tanpa sedar tertidur ya, ataupun ketika bermesyuarat ya tiba-tiba tertidur. Saya akan kongsikan beberapa jenis aktiviti yang kita akan tanyakan kepada pesakit kita sama ada mereka mudah tertidur ketika melakukan aktiviti itu ataupun tidak ya. Okey, seterusnya ya, kita lihat pula simptom pada waktu malam. Pada waktu malam, apakah simptom-simptom yang akan dihadapi oleh pesakit OSA ini tadi ya? Jadi pada waktu malam, mereka kebiasaannya akan mempunyai loud persistent snoring ya. Mereka akan berdengkur dengan kuat ya. Berdengkur dengan kuat ya. Kemudian kadangkala mereka boleh terhenti bernafas ya. Terutamanya ini akan dilihat oleh pasangan mereka ya. Witness pause breathing. Ya. Tiba-tiba pasangannya melihat, oh dia berhenti bernafas. Jadi pasangannya merasa risau. Adakah ini bermaksud dia sudah tiada lagi di dunia ini ya? Jadi pasangan yang risau tadi biasanya akan cepat-cepat mengejutkan suaminya tadi ya, untuk memastikan bahawa dia masih hidup lagi ya. Dan kadang-kadang pesakit ini mudah tercekik ataupun bernafas untuk mendapatkan udara ya ketika waktu malam ya. Ini berlaku kerana saluran pernafasan yang mudah tertutup ketika tidur tadi ya. Dan kebanyakan pesakit OSA juga menghadapi tidur yang restless ya, tidur yang tidak tetap, tidur yang tidak stabil, tidur yang gelisah ya. Mungkin mereka kerap bergerak ke kanan dan ke kiri ya, ataupun kakinya terlalu bergerak ya. Dan juga kebanyakan pesakit OSA ini mereka kerap pergi ke toilet, terkerap pergi ke bilik air ya, ketika waktu malam ya, mereka kerap ingin kencing. Jadi ini adalah antara simptom-simptom penyakit OSA yang boleh berlaku pada waktu siang dan juga berlaku pada waktu malam. Jadi jika anda ataupun ahli keluarga anda mengalami simptom seperti ini, berhati-hatilah dan dapatkan pemeriksaan yang segera ya. Okey. Seterusnya, ini adalah questionnaire ataupun soalan yang kita akan tanyakan kepada pesakit kita ya, untuk melihat sama ada mereka itu berisiko menghadapi penyakit OSA ataupun tidak ya. Kita panggil ini adalah sebagai stop bank questionnaire ya. Kita akan bertanyakan kepada mereka S ya. S bermaksud snoring ya. Kita akan bertanya, adakah anda berdengkur dengan kuat ya? T, tiredness, adakah anda cepat merasa letih ya, cepat merasa mengantuk pada waktu siang ya? Oh, observe apnea, adakah sesiapa yang melihat anda tiba-tiba berhenti bernafas ataupun tercekik ketika tidur ya? Okey, dan P, pressure, high blood pressure, adakah anda mempunyai tekanan darah tinggi ya?
dan B ataupun BMI ya, adakah body mass index anda lebih daripada 35 ya, adakah anda obese mengalami masalah gemuk ya, A age, adakah anda lebih tua daripada 50 tahun ya. Neck circumference, saya ukur lilit leher, adakah ukur lilit leher anda lebih besar daripada 40 cm ataupun 15.75 inches ya. Gender, adakah anda seorang lelaki ya. Jika anda mengatakan yes ataupun ya untuk antara soalan-soalan ini ya, anda berisiko ya, kita tengok scoring interpretation markah anda. Jika markah anda adalah lebih daripada 5 ya, daripada soalan ni 5, anda tick yes 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 5, bermaksud anda sebenarnya mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit OSA ya. Dan tetapi kalau anda hanya tick kosong, tidak ada tick langsung ataupun 2, itu adalah low risk, risiko anda rendah ya. Dan kalau anda menjawab 3 ataupun 4 ya, daripada jawapan yes ini, 3 atau 4 markah anda, bermaksud anda mempunyai risiko yang sederhana untuk mendapat penyakit OSA ini. Jadi check, periksa diri anda sendiri, cuba lihat daripada 8 soalan ini, berapakah markah anda? Ya? Kalau 5 markah anda, maka segeralah dapatkan pemeriksaan pakar untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Ya? Okey, ini adalah antara questionnaire ataupun soalan yang doktor akan tanyakan kepada anda untuk memastikan adakah anda berisiko untuk mendapat OSA ini tadi. Jadi kita akan tanyakan kepada anda, apakah chance of dosing, kemungkinan untuk anda tertidur ya. Kosong, tidak akan tertidur langsung. Satu, slight chance untuk tertidur, risiko yang sedikit untuk tertidur. Dua, sederhana, risiko yang sederhana untuk tertidur. Tiga, confirm akan tertidur, high chance. Jadi dalam 8 aktiviti ini ya, anda perlu menjawab berapa chance of dozing, berapa kemungkinan kebarangkalian untuk anda tertidur. Adakah kosong, satu, dua atau tiga ya. Ketika anda duduk dan membaca, adakah anda mudah tertidur ataupun tidak. Ketika anda menonton TV, adakah anda mudah tertidur ataupun tidak. Jika anda duduk di tempat umum ya, contohnya tengah mesyuarat ke ya, di pasar ke, adakah anda mudah tertidur ya? Dan kalau anda adalah penumpang dalam kereta ya, selama sejam tanpa berhenti, adakah anda mudah tertidur ya? Dan ketika waktu tengah hari ya, petang-petang anda rehat-rehat, adakah anda mudah tertidur ya? Dan ketika anda duduk dan bercakap dengan orang, adakah anda mudah tertidur ya? Ketika anda duduk secara senyap selepas makan tengah hari ya, adakah anda mudah tertidur ya? Di dalam kereta, ketika berhenti, ketika traffic light, adakah anda mudah tertidur? Jadi cuba jawab soalan-soalan ini. Jika anda merasakan anda mempunyai OSA, cuba anda jawab soalan-soalan ini dan tengok markah anda. Ya, kalau anda campurkan markah 1, campur 2, campur 3 ni untuk 8-8 aktiviti ini, kalau markah anda adalah 10 dan ke atas ya, ini bermaksud anda kemungkinan mempunyai masalah tidur ya, yang memerlukan rawatan ya. Okey, jadi saya harap ini adalah jelas ya. Okey, jadi sekiranya anda telah menjawab soalan tadi dan markah anda tinggi, contohnya ketika stop bank questionnaire tadi markah anda lebih daripada 5, ketika menjawab equal sleepiness score tadi markah anda lebih daripada 10, maka anda perlu menjalani ujian polisomnografi ya, ataupun PSG ini ya. Dan ketika anda melakukan ujian ini ya, banyak maklumat-maklumat daripada anda yang kita akan rekodkan ya. Jadi kita akan rekodkan brain wave anda ataupun gelombang otak anda ya. Kita akan rekodkan juga bagaimana anda berdengkur ataupun tidak. Biasanya ada mikrofon yang kita lekatkan di bahagian leher anda untuk merekodkan dengkuran anda ya. Kemudian kita akan juga melihat saluran udara yang keluar daripada hidung anda ketika anda tidur ya, untuk melihat sama ada pernafasan anda tersekat ataupun tidak ya. Kita juga akan merekodkan oksigen anda di dalam darah dengan pulse oximetry ini ya. Dan kita juga akan merekodkan bacaan ECG ataupun aktiviti jantung anda ya, dengan memeriksa ECG dan juga bacaan otot, pergerakan otot anda ya, dan juga pergerakan dada anda ya. Jadi ada banyak maklumat-maklumat daripada diri anda yang kita boleh rekodkan ya, ketika kita menjalani ujian polisomnografi. Jadi untuk mengkonfirmkan, untuk diagnose bahawa anda ada OSA ataupun obstructive sleep apnea ataupun tidur berdengkur ini ataupun tidak, kita perlu melaksanakan ujian polisomnografi. Dan inilah keadaannya ketika anda menjalani ujian polisomnografi. Kebiasaannya kita akan lakukan di makmal tidur ya, di mana anda perlu tidur satu malam di makmal kita. Tapi bergantung juga sebenarnya, sekiranya anda tidak ada masalah lain, tidak ada masalah jantung ya, hanya berdengkur saja, ujian ini sebenarnya boleh kita lakukan di rumah anda juga ya. Jadi ujian ini boleh dilakukan di rumah anda ataupun di hospital, tergantung kepada keadaan penyakit anda ya.
Okey, rawatan untuk OSA. Jadi ini adalah rawatan yang sering kita nasihatkan pada pesakit kita ya. Rawatan untuk OSA ya, kajian menunjukkan ya CPAP ataupun continuous positive airway pressure adalah rawatan yang disarankan setakat ini ya. Kita ada banyak jenis rawatan-rawatan yang lain ya, tetapi kebiasaannya kita akan nasihatkan pesakit untuk cuba dengan rawatan ini dulu. Of course, rawatan yang paling penting adalah untuk anda mengurangkan berat badannya, berhenti merokok ya. Tetapi ini adalah rawatan yang khusus untuk membantu agar saluran pernafasan anda terbuka dengan baik ketika anda tidur ya. Kerana punca masalah tidur berdengkur, punca masalah kekurangan oksigen adalah sebab saluran pernafasan tertutup ataupun tersekat ketika anda tidur. Jadi untuk pesakit, kita akan menasihatkan mereka untuk memakai mask ini ketika tidur sahaja ya. Ketika mereka tidur, mereka perlu memakai CPAP ini ataupun mask ini untuk memastikan mereka mendapat oksigen yang cukup walaupun ketika tidur ya. Jadi kita ada banyak jenis CPAP, kita ada banyak jenis topeng ya. Ada yang topeng yang menutup hidung dan mulut ya, ada yang topeng yang menutup hidung sahaja ya. Bergantung kepada bagaimana penerimaan pesakit itu sendiri ya. Kita akan cuba, kita ada CPAP trial atau percubaan dengan menggunakan mesin ini ya. Biasanya kita akan beri CPAP trial selama seminggu dan kita melihat sama ada pesakit ini boleh ataupun serasi ataupun tidak, sesuai ataupun tidak melakukan rawatan secara ini. Adakah rawatan ini akan berjaya merawat penyakit OSA mereka ya. Jadi rawatan ini dipakai ketika tidur dan kita akan cuba melihat pesakit daripada ketika ke ketika. Kebiasaannya kita akan follow up 3 hingga 6 bulan tengok adakah rawatan ini memberikan respon kepada mereka ya. Okey, selain daripada itu kita juga ada ada ujian, ada rawatan secara pembedahan ya, di mana sekiranya masalah punca OSA tadi adalah mungkin rahang yang terlalu kecil ataupun lidah terlalu besar ataupun tonsil yang terlalu besar, kita akan refer kepada pakar bedah ya untuk mereka cuba rawat masalahnya secara pembedahan ya. Okey, nampaknya setakat ini sahaja presentation saya. Jadi kini saya ingin buka soalan kepada Q&A, kepada soalan jawab. Jika anda ada soalan-soalan ya mengenai OSA atau tidur berdengkur tadi ya, anda boleh nyatakan di ruangan komen ya. Mungkin jika anda merasakan anda berisiko setelah menjawab soalan-soalan stop bank questionnaire tadi, setelah menjawab it was sleepiness score tadi ya. Jadi lebih elok anda dapatkan pemeriksaan ya seterusnya untuk rawatan untuk penyakit yang anda hadapi ya. Okey, waalaikumsalam Cik Isham Ismail. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Okey, suara okey, slide jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Anwar. Dr. Adam Abdul Ghafur. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Rika Francis. Hi Rika, thank you for joining us. ID Hafiz, best tajuk hari ni. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Anum Rahman, kelihatan agak sedih ya. Aidi Hafiz lancar, alhamdulillah. Sekarang slide simptom okey. Muhammad Salim Bataib, mantap doktor, terima kasih. Okey. Baik. Jadi jadi saya ingin menekankan ya, penting untuk anda mengenal pasti ya adakah anda mempunyai simptom-simptom OSA tadi ya, kerana seperti saya katakan penyakit obstructive sleep apnea tadi atau tidur berdengkur tadi dia akan memberikan kesan jangka panjang ya, kerana pesakit yang menghadapi masalah OSA ini tadi mereka mudah mendapat komplikasi ya, iaitu risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit stroke, risiko yang lebih tinggi untuk mendapat serangan jantung ya, dan juga risiko yang lebih tinggi untuk mendapat masalah buah pinggang kronik ya, kerana ketika mengalami masalah OSA oksigen anda akan mempunyai level yang rendah. Jadi sekiranya anda berterusan mempunyai oksigen yang rendah, itu akan memberikan kesan terhadap organ-organ dalaman anda ya. Sebab itulah sekiranya anda mengalami penyakit stroke, mengalami masalah penyakit jantung ya, kebiasaannya doktor pakar jantung dan doktor pakar otak akan menyarankan untuk anda menjalani ujian polisomnografi tadi untuk memastikan anda tidak mempunyai penyakit OSA ya. Jadi setelah kita membincangkan mengenai komplikasi dari segi perubatan ya, saya juga ingin kongsikan ya, sebenarnya masalah OSA atau tidur berdengkur ini tidak terhad hanya kepada perubatan atau kesihatan saja. Ia sebenarnya boleh memberi kesan kepada ekonomi dan juga dunia secara umumnya ya. Kalau anda lihat bagaimana kes-kes bala bencana malapetaka di dunia ya, antaranya ialah kes letupan nuklear, radioaktif nuklear di Chernobyl ya. Kajian menunjukkan
kejadian letupan nuklear di Chernobyl itu adalah disebabkan oleh ada petugasnya yang mengalami masalah tidak cukup tidur, ya, OSA tadi, masalah tidur. Jadi mereka mengantuk, dan ketika mereka mengantuk, ya, mereka sleepy, mengantuk pada siang hari, dan mereka tersalah mungkin mengoperasikan bahagian di reaktor nuklear tersebut sehingga mengakibatkan letupan di radio nuklear Chernobyl di Rusia, ya. Kejadian itu berlaku beberapa tahun yang lepas, tapi mengakibatkan bencana yang dahsyat di negara tersebut, ya. Jadi disebabkan oleh penyakit OSA ini, dan banyak juga kes-kes, ya, tumpahan minyak di laut, ya, aksiden jalan raya, ya, berapa banyak kes-kes kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan oleh OSA ini tadi. Pemandu mengantuk ketika tidur, ya. Jadi pemandu tadi bukan saja membahayakan diri mereka tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitar mereka, ya. Jadi sebab itulah undang-undang sebenarnya menetapkan, ya, pemandu-pemandu yang memandu lori-lori, kenderaan berat, trak-trak, ya, sebenarnya mereka perlu lulus dan dipastikan tidak mempunyai penyakit OSA ini tadi, kerana sekiranya penyakit OSA membawa mesin-mesin tadi, ya, membawa kenderaan berat, membawa penumpang-penumpang lain, ya, dan ketika mereka tertidur ataupun kita panggil micro sleep, ya, tertidur ketika memandu, mereka tidak sedar mereka tertidur, tapi sebenarnya mereka tertidur ketika memandu, mereka boleh mengakibatkan kemalangan, membahayakan diri mereka dan juga orang-orang yang mereka bawa, ya. Jadi sebab itulah penumpang-penumpang ataupun pemandu kenderaan berat mereka disuruh ataupun diarahkan sebenarnya untuk check dan untuk memastikan bahawa mereka tidak mempunyai penyakit obstructive sleep apnea ini tadi, ya. Dan itu adalah bercakap dari segi keselamatan umum, ya, di mana penyakit mengantuk tadi boleh menyebabkan aksiden dan sebagainya. Dan kalau kita bercakap soal aspek relationship ataupun family, ya, di mana penyakit-penyakit yang ada masalah OSA ini tadi, ya, ketika mereka mengantuk, ya, mereka mudah irritability, mereka mudah marah, mereka mudah mengamuk, mereka mudah marah-marah orang lain sehingga boleh menyebabkan masalah perpecahan rumah tangga, ya, perceraian, ya, masalah child abuse, ya, penderaan kanak-kanak, ya, kerana apabila penyakit OSA ini tidak cukup tidur, mereka mudah mempunyai irritability ataupun mood yang tidak stabil, ya. Jadi mereka mempunyai mood yang tidak stabil, mereka mudah untuk menyalahkan orang lain, memarahi orang lain. Jadi ini boleh mempengaruhi kestabilan sesuatu rumah tangga, ya, kestabilan sesuatu keluarga dan juga kestabilan di dalam pejabat tempat mereka bekerja juga. Jadi sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang saya kongsikan sebentar tadi, ya, berdengkur, ya, mood yang tidak stabil, cepat marah, kerap mengantuk, kerap tertidur, kerap kencing di waktu malam, ya, segeralah berjumpa dengan doktor pakar anda untuk memastikan adakah anda mempunyai OSA ini tadi, dan seterusnya segeralah dapatkan rawatan untuk mengelakkan bencana yang lebih besar berlaku, untuk mengelakkan perpecahan rumah tangga yang tidak diingini berlaku, ya. Jadi mungkin setakat itu saja, ya, perkongsian daripada saya. Saya harap, terima kasih, ya, Encik Daryl Astro, ya, kerana bersama kita. Dan saya harap agar perkongsian ini mendapat manfaat buat semua, ya. Mohon sharekan FB Live ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai orang mendapat information ataupun maklumat mengenai penyakit tidur berdengkur ataupun obstructive sleep apnea ini, ya. Kerana sekiranya anda menyayangi diri anda, sekiranya anda menyayangi keluarga anda, maka segeralah dapatkan pemeriksaan dan rawatan, ya, untuk menjamin kesejahteraan hidup anda dan keluarga anda. Dan kita jumpa pada hari esok untuk perbincangan lagi mengenai penyakit paru-paru. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.